Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan membuka briefing inspirator dan dokumentator kelas inspirasi Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru. Dalam kegiatan ini, puluhan relawan kelas inspirasi tersebut mengikuti arahan untuk melaksanakan kegiatan di sejumlah sekolah dasar yang ada di Kota Banjarbaru. Kelas inspirasi merupakan gerakan profesional turun ke sekolah dasar selama sehari untuk berbagi cerita dan pengalaman kerja agar memotivasi para siswa untuk meraih cita-cita. Tujuannya sendiri yaitu menjadi wahana bagi sekolah dan siswa untuk belajar dari para profesional. Profesionalnya pun juga dapat tambahan pelajaran mengenai kenyataan dan fakta terkait kondisi pendidikan yang ada. Saya kira ini menjadi modal sukses bagi anak-anak kita, karena mereka di usia-usia muda ini mereka sudah insya Allah punya bekal yang baik di sekolah. Mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, kompetensi, kemudian kurikulum kita kan berbasis karakter, juga pendidikan tentang akhlak yang baik. Kemudian dari anak-anak muda yang sukses ini memberikan pengalaman mereka bagaimana mereka menjadi sukses di berbagai bidang, kemudian sekaligus memberikan inspirasi agar anak-anak kita punya cita-cita tinggi dan bagaimana mereka harus bekerja keras, berjuang sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita itu tentu. Sejumlah sekolah yang akan menjadi tempat pelaksanaan kelas inspirasi tersebut seperti SD Negeri 2 Sungai Ulin, SDN 4 Sungai Ulin, dan SDN 3 Bangkal. Banjarbaru TV, Ainuddin Aizukhairi, melaporkan.